Wow, 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 wow. Relax, relax. Jangan pergi, jangan pergi lagi. Ha, ni nak abang ni. Ada giveaway, weh, abang. Ha, ni, jadi kepada siapa yang belah, wai, rugi lah. Dusan Dudas News Razor Dude. Ya, hari ni video special sikit. Hari ni aku akan keluar pergi ke satu tempat yang hampa tak pernah tengok lagi. Aduh. Oh, banyak bang. Dah lah aku tak guna bang lama ni. Elok pun elok lagi. Takkan aku nak simpan bersepa bilik aku. Oi. Robek aku jual dekat carousel. Duit pun masuk. Bang pun dapat jual. Bilik pun aku ada ruang. Betul ke? Dahsyat betul weh, aku jatuh beratas sekarang ni. Okay kan, yeah. Ya. Hari ni video adalah video yang special sikit sebab apa? Hari ni bukan video yang aku main game hantu. Hari ni aku nak ceritakan tentang bagaimana aku nak jual barang-barang aku yang masih dalam keadaan yang elok tanpa buang. Okey kan? Aku boleh jual barang ni di carousel. Ya, boleh nak apa? Dah tahu tentang carousel ni. Dan kepada yang tak tahu tu, mah aku cerita sikit. Carousel ni adalah satu platform kepada hampa untuk jual-jual barang hampa. Tak kisahlah jual game ke, barang game ke, perabot ke, pakaian terpakai ke, apa tak kisahlah macam-macam barang tu. Janji jangan jual barang yang haram sudah ha? Barang-barang yang aku nak jual ni adalah, first sekali aku akan jual di carousel aku. Username aku di carousel adalah Razordude. Semua tulisan kecil, okey? Senang ya aku. Yang handsome-handsome tu akulah tu. Ha, jadi tanpa apa masa, barang yang pertama yang aku akan jual adalah iaitu Razer Black Widow Ultimate Dragon Age. Ini memang zaman bila ni, tahun aku masih belajar dalam tingkatan 4 atau 3. Masih dalam kondisi yang elok. Kotak pun aku simpan dan masih berfungsi seperti biasa. Harga semua aku akan letak di carousel lah kan. Ni barang ni hak original aku beli ni 419, tapi disebabkan dah barang lama dan aku guna, jadi akan murah di carousel. Okey, carousel aku, account aku, okey geng. Tak ni ya. Barang yang kedua aku akan jual game PS4. Firstly, aku akan jual FIFA 16. Aku akan jual di sana dengan harga yang murah gila-gila punya. Sebab apa? Aku sayang hampa, aku nak hampa main game juga. Game yang kedua aku akan jual Call of Duty World War 2. Ya, yeah, kan harga ni original dia 189, aku akan jual murah kau yang di sana. Okey. Ni game PS4 yang kedua. PS4 yang ketiga aku akan jual Diana Sister Twisted Dream Director's Cut. Ya, yeah, di sini kepada sesuai kepada usia-usia yang muda yang masih sekolah tadika ke atau darjah 1 ke, yang abang dia ada PS4 tapi game abang dia tu hardcore sangat macam Mortal Kombat, gila nak bagi adik dia main benda tu. Jadi game ni sesuai untuk abang-abang yang ada adik kecil ya. Game ni kalau hang bagi dia mesti dia sayang sampai mati punya. Barang yang ketiga yang berkaitan tentang game juga, tapi ia bukan game PS4 tetapi game Nintendo Switch. Ya, satu-satunya game Nintendo Switch yang aku akan jual kepada hampa siapa yang ada adalah Xenoblade Chronicle 2. Ya, Chronicle 2 tau, bukan 1 tau, 2. Ha, jadi game ni masih okey, semua ada dengan kertas-kertas semua, dengan kad-kad semua ada, termasuk dengan PS4 ni, semua CD yang ada. Alright, barang yang ke berapa dah tak tahulah barang apa ya. Tapi aku akan jual Funko Pop, iaitu Venom. Ya, yeah, separuh Venomnya. Dia nak separuh jadi punya. Whatever. Yeah, sure man. Yeah, I'll just turn right down. Thank you. Nampak tak? Venom 363. Ya, yeah? Keadaan okey, tip top. Hanya buka 2 kali saja. Buka 2 kali. Ini aku nak buka ni. Ya, maksud 3 kali. Tapi aku tak mahu buka sebab
apa, memang aku cakap dua kali ya, takkan tiga kali kan. Jadi keadaan okey, belakang semua okey, original dah ada serial number kat bawah ni. Sebab apa? Aku tak suka fake-fake semua ni. Sini aku akan jual power bank. Power bank, okey. Ya, yeah, power bank Star Wars dengan Spider-Man. Ya, yeah, yang aku beli di Guangzhou, China. Dan memang terbaik power bank ni, sampai sekarang aku guna lagi. Tapi at the same time aku dah ada banyak power bank dah yang lebih tahan banyak ke. Tapi kepada hangpa yang nak power bank just macam just in case untuk hangpa nak survive ke luar, di outdoors tanpa bateri habis. Jadi ini susah untuk hangpa sebab bateri dia adalah 12,000 sama dengan ini Spiderman. Jadi bila hangpa tengah charge kan, mata Darth Vader akan menyala, mata Spiderman akan menyala. Alright. Barang yang seterusnya aku akan jual Uno original. Amboi, Uno original and some Uno X Monster Incorporated. Yeah. Ya, yeah, versi Monster Incorporated. Ya, yeah. Ni combo lah. Siapa kelamba beli ni, apa ni aku akan bagi harga ngamnya, sempoinya. Ni ya. Jadi barang seterusnya aku akan jual ni. Ya, yeah, kepada siapa yang kaki PUBG, aku akan jual betul-betul murah dengan yang ni. Sebab gambar yang aku akan letak di carousel, so macam mana dia punya produk ni, daripada sisi, daripada atas, daripada bawah, daripada belakang. Okay. Lama tak tengok. Ya, nampak ni baju Dudes Army versi yang pertama daripada aku. Ada lagi sikit. Ya, dia tulis Dudes Army, life is a game, just play it. Main saja hidup hang tu. Dunia ni ada game, main ya. Macam tu lah, ayat aku dulu. Okay, barang seterusnya adalah keyboard Alienware. Masa aku beli PC Alienware aku yang pre-built tu, so sekali dapat dengan keyboard Alienware ni. Ya, yeah, nampak ni. Aku tak mau bahagikan, jadi aku akan jual di carousel. Ya, yeah? Ya, yeah. So barang-barang ni ada bekas Razorduke punya aura. So apa main macam, ui Razorduke pernah main keyboard ni, mesti menang ni, mesti jadi YouTuber terbaik punya ni. Nampak macam tu lah. Seperti ni barang, iaitu bag PS2. Ya, yeah? Bag PS2 yang simpan, yang simpan controller PS2 dan CD dan kabel-kabel semua ni, memory slot semua boleh simpan. CD di sini pula yang tak ada sarung. It's good lah, good kondisi. Tisa pun okey lagi. PS2 okey, memang kamu tak apa, masih boleh diguna dan aku akan jual di carousel barang-barang aku ini. Ya, yeah? Okey, kalau dah download carousel, jom kita buka dulu carousel ni. Ha, ni aku nak tunjuk dekat hangpa account carousel aku ni. Ha, tu dia nak barang aku dah list dah semua, dah letak semua sekali dengan harga semua. Ya, yeah, tunggu hangpa nak beli ya barang-barang aku ni dengan harga yang mantap, so hangpa boleh enjoy dengan bahagia dengan harga-harga ni. Ha. Okey, sekarang aku nak ajak hangpa macam mana nak jual barang hangpa dekat carousel. Ya, yeah, tadi hangpa nampak tekan butang merah yang menunjukkan sell, ya, yeah, tekan situ dan pilih gambar-gambar yang nak jual. Ya, yeah, bila dah pilih gambar tu, hangpa pilih kategori untuk barang yang hangpa nak jual. Seperti ini aku pilih elektronik sebab aku nak jual keyboard. Ya, typekan nama barang tersebut. Seperti aku sekarang ni, aku tulis Razer Black Widow Keyboard. Ya, yeah. Okey, selepas aku tulis semua tu, scroll, pilih kategori dia. Macam tu, keyboard. Aku akan tekan keyboard. Alright, brand pula aku akan tulis Razer. Sebab apa brand keyboard ni bernama Razer. Item semua apa, new ke use. Barang ni aku dah guna, so aku tekan use. Dan aku pilih lokasi untuk kita meet up atau COD barang-barang tersebut. Ya, yeah. Mari kita tuliskan harga untuk dijual. Nampak tu price. Bagi aku tulis 350. Ya, yeah. Kenapa? Kerana barang ni dah guna so lama dan kondisi yang baik dan aku nak jual. Ya, yeah. Dan hangpa boleh tekan atau type description dekat barang hangpa, so menunjukkan adalah sedikit cerita tentang barang-barang hangpa, kenapa hangpa nak jual dan info-info yang selebihnya untuk hangpa apa nak ceritakan tentang tu. Loading dan walah, sudah live kita punya barang listing. So kita tarik, kita refresh dan ya, barang kita sudah live. So
tunggu orang nak beli je keyboard ni. Ha, tolonglah beli. Aku nak sangat apa beli. Jangan risau kepada hangpa yang tak download lagi Carousel ni. So aku akan sediakan link kat bawah description box ni, so memudahkan hangpa untuk download aplikasi yang bernama Carousel tersebut. Okay kan? Ha, so nanti hangpa tak cakap mana weh apa Carousel. Macam mana nak ajar Carousel CA. Jangan risau brother, aku dah letak link kat bawah tu, tekan saja download, settled. Elok aku menjana sedikit duit untuk aku dan untuk improvekan aku punya konten-konten di YouTube ya. Alright, jangan lupa follow aku di Carousel dan tengok barang-barang apa yang aku jual tu. Wow, relax, jangan pergi lagi. Ha, ni nak abang ni, ada giveaway weh abang ni. Jadi, kepada siapa yang belah weh, rugi lah. Sekarang ni yang tak belah ni, ha, ni pun abang abang. Hampa berpeluang untuk menang 2 voucher Secret Lab, okay, yang bernilai RM150. Langkah-langkah yang apa perlu buat sekarang ni, subscribe channel aku dan jangan lupa follow aku di Carousel, okay, Razor Dude. Ha, yang paling penting tu, jangan lupa tu, follow aku di Carousel Razor Dude, tu paling penting tu. Subscribe pun jangan lupa lah kan. Mana nak menang giveaway kalau hampa tak buat dua-dua kan. Jadi, itu saja daripada aku. Apa boleh sambung belah. Ha, lagi nanti kalau ada video baru, mai balik. Ha, mai singgah, subscribe sekali. Tu pemenang akan dipilih. Yang penting tu follow Carousel Razor Dude punya, okay? Ha, account aku, okay? Yang apa lah, suka video ni, apa like dan komen down bila apa pendapat tentang video ni. And I see you dudes in the next video. Bye!